Halo, selamat siang. Berjumpa kembali bersama saya dan saya Ergan. Kali ini saya mau tes akurasi dan tes power senapan angin PCP kaliber 4,5 mili jenis Moser klasik atau jenis Moser Grendel. Pesanannya Pak Hasrapi ya, untuk dikirim ke Sulawesi. Beliau meminta dulu tes akurasinya. Di sini saya menyediakan target. Nah, ini dia targetnya. Dan saya coba tembak ya. Oke, dan ini juga saya menyediakan kamera atau HP di target. Jadi ini tanpa rekayasa. Langsung saja akan saya nyalakan ini kamera ya. Oke, udah nyala. Langsung aja ke tempat nembak. Ini kurang lebih di jarak 30 meter. Ini dia unitnya. Ini jenis Moser kaliber 4,5 mili. Ini saya memakai teleskop Basnel yang ukurannya 624-50 AOEG. Langsung aja saya akan coba tes akurasinya. Ini sungguh di sini. Saya ini memakai ini lokalan, memakai mimis jawara primer. Oke, langsung aja kita mulai tembakan pertama. Kita akan coba tembak target yang di atas. Oke, jatuh ya. Kedua. Oke, kena. Oke. Nah, kita langsung aja lihat targetnya ke sana. Ini tanpa rekayasa. Kita coba tembak targetnya. Ini ke belakang jebol ya. Nah, ini mungkin kaleng-kalengnya ini pada terbang. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini hasil powernya, tes akurasi senapan Moser ini. Seperti ini hasilnya. Mantap ya, untuk daya dobraknya ini. Ini udah tadi ada 5 kaleng, kena semua.
Mungkin hasilnya seperti itu, senapan Moser klasik atau senapan Moser Grendel, pesanannya Bos Hasrabi ya. Apabila Anda berminat dengan senapan Moser Grendel ini, langsung aja hubungi via WhatsApp atau telepon. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya terus dapat info update tentang senapan angin PCP dari Dans Airgun. Cukup sekian dari saya. Salam satu laras.